Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Boleh kasih kursi? Baik, Pak. Satu Dewi, ya. Urusin, Pak. Sebelumnya saya sengaja ngumpulin kalian semua di sini karena ada perubahan dari struktural manajemen kita, perusahaan kita, dan saya juga yakin kalian ini adalah orang-orang yang ada di bagian perusahaan ini yang sangat penting ya buat perusahaan saya. Dan saya juga terima kasih buat kalian semua karena ucapan bela sungkawa kalian dan juga dedikasi kalian sama perusahaan ini, terima kasih. Tapi kita nggak bisa terus bersedih karena emang perusahaan ini harus jalan dan kalian juga semua harus aktif juga ya, kita harus jadikan semua sukses. Dan kembali, ada beberapa perubahan di struktur perusahaan kita yang sebelumnya juga posisi komisaris itu tadinya Ibu Dahlia, dan tanpa sepengetahuan saya, Ibu Dahlia juga ada kontrak hitam di atas putih sama Ibu Lydia, yang akhirnya posisi komisaris sekarang ada di tangan Ibu Lydia. Dan setelah ini juga saya akan ada meeting internal dengan pemegang saham yang lain. Posisi direktur keuangan yang tadinya Ibu Dahlia akan digantikan sama Ibu Dewi. Bagi kalian semua yang belum tahu Ibu Dewi siapa, dia adalah anak dari Ibu Dahlia. Dia adalah adik saya sendiri. Jadi tolong hormati dia seperti kalian menghormati saya dan juga Ibu Dahlia.